Erano puri. Arrivo in posto 60 anni. A me hai morire la sera. Dopo via moglie. Más o menos.
ketawa. Makanya malam ini mampir luapkan semua hasrat untuk ketawa. Nah, kita lanjutkan cerita. Nah, akhirnya sang Randang Tobea tadi ditemani oleh Inang Temasih dan panglima atau teman lain tadi. Pergilah mereka diusir ke arah Pandai Timur. Nah, mereka masuk ke arah Pandai Timur, menyusuri desa Adantale, Silama, Siniu, Towera, Kebabo, Tonga. Itulah nama-nama desa. Nah, akhirnya mereka berjalan menyusuri pantai, menyusuri hutan. Tibalah mereka sebuah dataran ini bagus, ada gunungnya, kemudian ada dataran sedikit, kemudian langsung laut. Itulah yang dikenal dengan Sipayo. Ada bulannya lagi, ada bulannya di sana, ada laut. Nah, sampai mereka di Sipayo, sang kepala bayi tetap mengawasi keadaan itu. Mereka istirahat. Menge. Orang tadi itu cuma naik aja. Tiga. Oh ini kiri guys. Ah, di jurus terakhir.
angin. Akhirnya kemala bayi mengeluarkan semua jurusnya. Jurus penebar maut dan penebar fitnah. Dia! Langsung menghadap Tuhan yang Maha Besar. Begini dia mengatakan,
dia pun menghilang seperti dalam kabut. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah tiga bulan pergi tadi, sang putri pun siuman. Baru lihat, tapi ada satu perubahan. Selain ada dua perubahan, pertama dia cantik, kemudian ada perubahan yang terbaru. Ya, apa perubahan? Ada yang melihat